Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Geek Spierna. Kita akan menyaksikan bersama-sama perjalanan MU KCIC yang sedang tara persiapan-persiapan uji coba. Baru saja ini ke arah barat, sekarang kembali lagi ke arah timur, masih di jembatan tikungan besar di ujung sana. Ya, MU KCIC 400 AF akan segera melewati daerah atau jembatan Tegar Luar di sini, jembatan Adsen. Lampu depan sudah dinyalakan. Tidak ada suara sama sekali, suara senyap, sunyi senyap. Ini kecepatan juga masih sekitar 15. Ya, klakson berbunyi 15 sampai 10. Luar biasa, inilah kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedang persiapan-persiapan. Mantap sekali. Mantap sekali. Nah, ini akan segera melintas di bawah jembatan. Video. Kita naikkan di ketinggian 20. Oke, kita mengambil ini bersama-sama teman-teman nih, banyak sekali di sini para YouTuber baik kereta cepat maupun YouTuber kereta api. Oke, melaju meskipun tidak terlalu cepat. Merah putih inilah yang digunakan untuk warna dari KCIC ini atau MU KCIC. Kita akan mencoba ke seberang. Mantap sekali. Dan akan segera masuk ke stasiun Tegar Luar. Wah, agak goyang-goyang ini, mohon maaf ya, karena sambil jalan menyeberangin jalan raya. Semakin jauh. Dan nampak di depan sana adalah stasiun Tegar Luar yang masih terus progresnya dikembangkan terus hingga finish. Ya, sudah masuk ke stasiun Tegar Luar. Ya, sepertinya berhenti di stasiun Tegar Luar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baru saja melintas percobaan, ya, masih taraf uji coba atau persiapan-persiapan kereta cepat Jakarta-Bandung atau MU KCIC melintas bolak-balik di sini, jadi ke arah barat sampai ke casting yard 4 Kopo Bandung, kemudian balik lagi ke arah timur. Sekedar persiapan-persiapan untuk pengujian rel jalurnya maupun kelistrikannya. Dan kini sudah nggak nampak lagi karena sudah masuk di stasiun Tegar Luar yang berada di depan sana. Oke, pengembangan yuk, uji coba ini terus akan dilakukan mungkin setiap hari. Persiapan-persiapan uji coba atau percobaan-percobaan untuk melalui rel yang sudah siap di sini
juga kelistrikan-kelistrikan yang sudah disiapkan di sini pula. Barusan juga terlihat pantograf pun masih apa nempel di kabel untuk terus pengisian sumber listriknya. Ya, arah ke depan ini adalah arah ke barat, arah ke Jakarta. Dan aktivitas di sini hanya terlihat pemasangan pagar-pagar pembatas dari penduduk aja supaya masyarakat tidak mendekat ke jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Dan ini udah mulai diaktifkan kelistrikannya. Ya, ini tampak dari OCS yang ada di Tegalwarni dengan begitu banyaknya kabel kelistrikan. Oke, sekian dulu informasi MU KCIC melaju balik ke arah Tegalwar. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, sukses.